Bosku. Oke. Ke mama lagi, ke mama. Mau? Selesai sudah. Iya. Coba, coba papa, mau papa nyetir mau. Coba mau papa nyetir yuk. Keluarga bos cute, tuh Kiano tuh kalau nyetir juga maunya sama papa ya. Mau? Mau mana? Mau sini? Mau itu? Mau mana? Sini. Sini apa sini? Oh, udah bosen. Udah bosen. Kiano udah bosen banget nih bos Q main di mobilnya. Sekarang mau coba deh main di mobil Mama Paula. Kira-kira Kiano jadi anteng nggak ya? Dia seneng banget loh bos Q sama mobil tuh. Yuk coba. Oh langsung tuh. Bye bye. Bye bye. Oke, ih boleh. Bye bye mama. Bye bye mama. Kedua. Sennya mana? Sennya, Sen. Jadi, Sen. Ini Sen. Eh bukan. Sen. Sen, Sennya mana? Sennya. Wes. Kayak banget nih. Kiano nih suka banget nih bosnya mau mobil. Mundur ya, mundur dikit. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Oh nyetir tuh, oke. Okay. Udah ya, turun yuk. Ya, turun nih. Wah. Ya, turun nih. Hah? Oh, tutup. Oh, mau. Udah ya. Hah? Wow. Oke, lurusin lagi, udah enggak bisa dibelok. Hah? Oh, udah. Oh, udah. Oke, sayang. Yuk. Ma, udah nih, Ma. Yuk. Ma, udah nih. Kiano udah mau pulang. Tuh, sama Mama. Up. Ma, nih, Ma. Keluarga bosku. Jadi begitulah kalau Kiano kalau mau harus diturutin dulu sampai udah gede baru kita bisa bilangin ya. Kalau sekarang diturutin dulu karena belum bisa mengerti banget komunikasinya. Kalau udah gede dikit baru kita bilang nih nggak boleh ya sering-sering di rumah dulu, makan dulu atau apa dulu. Iya. Iya sayang. Yuk sekarang Kiano mau apa tuh? Papa sebentar lagi mau kerja Kiano. Kiano papa kerja ya? Ya. Kiano mama ya? Ya, bye bye. Sampai dulu dong, yang baik. Nah gitu. Salim. Oh, udah pinter, udah tarik sekarang. Dadah, bye-bye. Jangan gitu. Papa nggak bisa kerja kalau kamu yang nangis. Papa tuh nggak bisa kerja kalau kamu nangis, jangan. Ya. Aduh, Kiano. Jangan gitu, Atu. Kayak gitu tau, kita kalau pergi aku pun pergi gitu. Iya. Mau keluar aja, ya udah keluar dikit ya. Nggak ada apa-apa di luar juga. Aduh, mobil. Mobil banyak. Ada mobil lagi. Nih, ayam. Mana ayam? Ayam, mana ayam? Ayam. Ayam.
Halo. Oke. Ayam, ayam. Ayam. Main ayam. Mau main sama ayam? Ayamnya. Iya. Ayam piaraannya ya? Lucu, nurut lagi. Enggak takut. Oke. Buatan kemarin. Udah, makasih. Iya. Iya. Bye bye. Oh, ayam. Kita pulang-pulang pergi. Akhirnya Papa Baim berhasil pergi diam-diam dari Kiano. Nah, sekarang saatnya Papa Baim berangkat untuk berbagi. Ikutin terus yuk, let's go! Oke, bosku. Sekarang kita lagi mau nyari target di luar nih. Selamat mantap. Oke, selamat mantap. Kita bingung deh tadi nyari target yang mana. Karena kita selalu tidak ada settingan, bosku. Pokoknya insya Allah ya. Kita buat yang aneh-aneh lah. Papa Baim masih mencari target nih bosku untuk disuruh berbagi. Semoga cepat ketemu ya orang yang tepat. Kita lagi mencari-cari orang nih bosku. Siapa yang bisa kita ambil untuk diajak jail? Saya tuh sebenarnya udah nggak bisa jalan-jalan begini nih. Kadang-kadang diteriak-teriakin. Ini aja belum ketahuan untungnya. Loko. Mau jualnya rokok ya? Gak ada permen. Habis. Kang, sini dulu. Oh ya. Udah laku berapa? Beberapa itu banget, itu ntar sore gitu. Gak tahu bang. Iya ya. Sebatang, dua batang gitu sih bang. Borong dong. Borong dagangan orang. Mau nggak? Kenapa? Gak. Enggak mau nggak? Ya. Saya kasih duitnya. Tuh. Oh. Borong dagangan orang. Makasih ya. Oh, makasih. Borong dagangan orang. Borong dagangan orang. Itu berapa? Kita borong dagangan orang ya. Buang dulu itunya rokoknya. Rokoknya buang dulu. Nah, kita borong dagangan orang, mau enggak? Nah gitu dong. Bapak namanya siapa? Saya Kanjar. Hah? Kanjar. Kanjar. Bapak tahu saya siapa enggak? Yang dari desa pernah lihat di TV ya bang? Yang mana? Iya benar. Yang di TV? Iya. Siapa? Itu namanya enggak kenal. Saya lihat karena lihat sudah sebentar. Yang mana? Ah iya bener eh. Pak. Ketahuan. Oke. Kita borong dagangan orang siapa ya? Kita kerjain orang. Bilangin nanti kamu minta aja, habis itu kamu borong semuanya.
bilangnya minta buat makan dulu, bohongin dia. Mau nggak? Nah, itu tuh, tuh ada tuh. Itu tukang apa tuh? Nah, pisang. Hah? Pisang. Belakangnya lihat itu. Tuh. Kenal sama saya. Hah? Kenal. Oh, yang nggak kenal aja nggak seru. Orang jauh-jauh semua, coba kenal semua. Yang nggak kenal mana? Ayo sini. Nggak ada, Pak. Ya, sekitar sini aja. Ayo kita coba lihat yuk sini. Kalau nggak dapet loh. Mau hadiah nggak? Ayo. Kalau nggak dapet hadiah. Mau, ayo. Ya udah makan ya, ayo cari. Ini dia nih bosku, orang yang akan Papa Baim ajak untuk berbagi hari ini. Tapi kayaknya Pak Kanjar ini kenal banyak orang ya bosku. Setelah yang satu ini, masih banyak keseruan lainnya loh. Jangan kemana-mana, tetap di keluarga bosku, oke? Okay?